Ya, kau ada barang baik ni. Mana kau dapat? Ambil lah. Eh, dia sini. Dua. Ha, ni kau rasa tu. Ambil sikit-sikit lah. Jangan ambil banyak. Okey. Ambil sikit-sikit je. Kau dapat sikit ni. Ambil. Kau boleh ambil. Ambil lah. Sedap. Masam ni. Dah lama pun jeruk. Mestilah masam. Relax lah. Masam-masam baru sedap. Dengar aku nak cerita ni. Kau tahu tak pasal ada kat kampung kita? Terutamanya hantu yang ada kat rumah atau bukit tu. Tahu. Pasal aku ada cerita. Aku tak tahu apa-apa pun sebab kau tu show. Apa cerita? Opa aku cakap, dekat dalam rumah tu orang Inggeris yang tinggal. Maksud aku orang putih. Orang Inggeris ke? Orang putih. Apa jadi lepas tu? Diorang tu tak keluar rumah lama sangat. Tengok TV kot. Takkanlah tengok TV sampai 2 minggu. Macam mana dia nak makan? Masa tu mana ada Mac delivery lagi? Yang nyampuk boleh tak? Cepatlah. Kau nak aku cerita tak nak? Orang kampung datang rumah dia sebab nak tengoklah apa yang jadi kan. Diorang panggil, tak ada siapa pun yang jawab. Lepas tu, dia pecahlah masuk. Kau tahu tak apa yang diorang nampak? Masa tu, aku tak ada lagi. Aku tak tahu. Diorang nampak keluarga orang putih tu mati. Tapi yang peliknya, pasangan suami isteri tu mati dengan keadaan tengah minum susu. Polis cakap diorang mati sebab terlebih minum susu. Aku dah takut dah ni. Orang kampung cakap diorang mati sebab ternampak hantu susu. Hantu susu? Setahu aku, hantu susu tu datang rumah orang minta susu. Kalau orang tak bagi susu, dia bunuh je orang tu. Tak tahu aku pula, hantu susu ni tu yang ada besar tu. Apa yang besar? Apa dia? Sini lah. Yang tu. Yang besar tu. Lepas tu apa yang jadi? Orang cakap, hantu susu ni, dia terperanjat ke orang. Lepas tu dia hisap nyawa orang tu untuk terhidup. Dan orang yang kena hisap tu pula, dia perangai dia jadi macam budak-budak lah, macam baby. Dia akan asyik-asyik minum susu dan dia akan mati sebab terlebih minum susu. Bukankah diorang kata minum susu tu baik untuk tulang? Asal diorang mati pula? Bodoh lah kau ni. Dia mati sebab banyak minum susu lah. Dia minum susu siapa? Susu hantu tu ke? Mana aku tahu. Diorang dapat tangkap tak hantu susu tu? Jadi, awaklah Cik Suri. Mana awak tahu? Tadi awak ada call cakap nak datang. Maaflah, saya terlambat. Tak apa. Apalah sangat 2 jam kan. Jadi, inilah rumah je. Inilah rumah yang saya email dekat Cik Suri hari tu. Cantik. Rumah ni kan memang sesuai sangat untuk Cik Suri. Mana awak tahu status saya? Saya memang single pun. Tengok awak pun, saya tahu awak pun single kan? Belum. Very nice. Itu kita pergi kos-kos. Aku Jamila. Aku ada muk panggilannya tadi pagi. Panggilan. Jadinya di atas ya? Apa yang kat atas? Ya sudah tentu kamarnya.
Apa kamu pikir kenapa saya kemari? Oh, maaf Cik Jamilah. Ah, dekat atas. Bilik Cik Jamilah dekat atas. Wih, kirik nak mampus sih. Eh, Cik Suri, ini tau, bukan first time saya jumpa klien macam tu. Dah bertime-time dah. Ya? Jadi, Cik ni dah jadi ejen rumah-rumah ni dah lama dah? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Taklah lama, tapi macam pro lah. Biasa je. Jom. Jom. Jom, kopi-kopi, jom. Eh, kata nak tengok bilik. Yelah, nak tengok bilik. Jom. Ya, kan nak kopi-kopi. Tak apalah. Kopi-kopi, later-later lah. Jom. Kamar kau. Ha? Ada aku nampak nama kau dalam kamar ini. Ha? Nanti aku tulis besar-besar nama kau bernama Ker Jamilah, baru kamu tahu puas hati. Aduh. Besar sekali sudah kerek kamu, ya. Ha? Ini kamar aku, ngekira aku. Hei, kamu nampak ini barang-barang semua sudah barang-barang aku. Aku yang masuk dulu jadi kamar ini, kamar aku. Lagipun Amir tak bilang apa-apa sama aku. Ha? Aduh. Sorry. Saya silap. Enggak perlu sorry itu. Enggak menyesalkan masalah. Ini bagaimana sekarang ini? Cik Jamilah, bawa bersabar. Memang ini bilik Cik Jamilah. Tapi Cik Tira dah sampai dulu. Saya lupa. Jadi saya bagi bilik ni pada Cik Tira. Aku peduli apa? Apa peduli apa? Dengar itu. Amir sudah bagi sama aku. Jadi bilik ini aku yang punya. Ya udah. Kamar ini aku yang punya. Rumah ni kan ada 6 bilik. Ambil je lah bilik lain. Kecoh lah. Siapa itu yang berkata-kata? Saya yang cakap. Aku dengar lagi. Perempuan gila mana yang berkata? Jeleknya sekali. Iya, sudah. Jelek tak jelek. Yang penting kamar ini aku yang punya. Cik Jamilah. Saya boleh tunjukkan 1 bilik lagi untuk Cik Jamilah. Tapi bilik tu agak kecil. Sikit je. Boleh? Cik Jamilah, kamu mau ke mana? Aku enggak mau duduk di sini. Mau sudah. Maaf, Cik Sudi. Ayah, bilik aku yang mana? Jom, saya bawa. Jom. Sebesar master bedroom Cik Suri. Tak apa, saya pun bukannya besar. Buat apa nak bilik besar-besar? Kalau Cik Suri dah cakap macam tu, baguslah. Senang hati saya dengar. Kan, bilik ni dah cukup sesuai dah. Awak boring-boring pun bolehlah datang sini. Lepak-lepak, masak-semasak. Kita kopi-kopi? Ingat? You ni kan? Handsome lah. Sudah habis semuanya. Habis apa? Drama-drama jelek yang ada di depan mata aku ini. Oh, drama-drama jelek? Kita orang masih pakai baju lagi lah. Cik Jamilah, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Berikan aku 1 kamar. Kamar? Iya. Jom. Saya boleh bagi Cik Jamilah 1 bilik yang paling baik. Baiknya. Jom. Ya. Maaf, Cik Sudi. Jom. Aku... Hai. Kita housemate. Yelah. Namaku Mawar. Namaku Suri. Tapi bukan Suri rumah, no Suri Ram, ya. Orang suka buat lawak dengan nama aku. Please.
Aku takkan buat lawak nama kau. Rumah ni dah meriah sikit. Dulu tinggal seorang-seorang. Ya ke? Dah berapa lama Cik Mawar tinggal dekat sini? 1 month. Wow. Apa maksud kamu aku kena kunci kamar kecil ya? Maksud Cik Amir, awak kena guna bilik air sama-samalah dengan orang lain. Hey, aku faham. Aku enggak mahu maksud guna kunci kamar kecil itu. Itu salah retorik, kamu faham enggak? Yalah. Retorik tu apa? Aku pun tak habis sekolah. Cik Jamilah. Bilik Cik Jamilah memang tak ada bilik air. Jadinya aku kena kongsi kamar kecil ya? Kau ini. Kenapa tak boleh kongsi bilik air? Apa buntut kau itu besar sekali? Sampai mangkuk sampai tak muat. Buntut-buntut jangan dipermainkan ya. Kamu enggak bisa masuk campur. Dan juga kamu. Apa salah saya pula? Aku mau kamar kecil aku. Cik Jamilah, masalahnya sekarang duduk dulu. Rumah ni ada 3 bilik air. Satu dekat master bedroom, satu dekat atas dan satu lagi kat bawah. Jadi kenalah share-share. Itu sebab aku mahukan master bedroom ya. Kamu faham enggak? Ini semua puncanya dari kamu. Whatever. Cik Jamilah. Jadinya bagaimana sekarang ini? Kalaulah saya ni Superman, saya dah bawa dah bilik air masuk ke bilik Cik Jamilah. Aku enggak mahu loya buruk dari kamu ya. Jangan main-main sama aku. Mana dia loya buruk? Dia memang cakap betul-betul. Apa salahnya kita kongsi bilik air kan? Kan? Kita orang pembersih tau. Hey, kamu enggak faham apa-apa ya. Jadi kamu diam saja di situ. Cik Jamilah, saya ada satu idea benar. Nanti saya suruh kontraktor buat bilik air kat dalam bilik Cik Jamilah. Boleh? Kalau begitu, makin kecil aja kamarku itu. Habis tu, Cik Jamilah nak sewa apa? Ya begini. Aku mahu kamar kecil di atas sana. Jadi sesiapa saja yang mau menggunakan kamar kecil, guna aja di bawah ini, ya? Terima kasih. Kerek ni nak. Nanti bila aku nak mandi kena turunlah. Allah lecehlah macam ni, turun naik kan. Nasib baik bila aku kat bawah, tak payah naik turun. Bilik air pun nak bising-bising. Peninglah kepala saya. Cik Amir pening. Duh kesian. Tak apa, nanti datang bilik saya. Cantik tau bilik saya. Nanti saya boleh urut-urut, picit-picit kepala. Boleh rehat-rehat. Boleh pergi Abang Amir kot. Tak apa. Saya okey. Tak apa. Licik juga kau ni, Sun. Test market lah. Rasanya kita ni belum berkenalan lagi, eh? Aku Tira. Aku Suri, bukan Suri rumah. Mawa. Rasanya kita bertiga sudah kenal sama perempuan kerek itu. Mana dia? Senyap saja. Tadi aku nampak dia keluar. Tapi gimana? Apa dia itu memang orangnya suka marah-marah terus? Agaknya lah. Abang, kenapa kamu tinggalin saya?
kau ini? Tulasnya sudah rusak. Ya, padanlah dengan muka kau. Padan muka? Banyak songnya. Lebih baik saja kalau kamu berdiam diri saja ya, sebab aku masih berdendam sama kamu. Aduh, pasal bilik mau berdendam bagai? Iya, kalau pasal bilik kah, pasal apa aja, kalau aku kata berdendam, aku masih berdendam. Ya, suka hati kau lah. Bagaimana kalau aku mau suka hati, kalau flashnya sudah rusak? Aku nggak paham kenapa nih kamu ya. Aku mau sarapan, siapa mau ikut aku? Aku nggak mau. Hey, aku nggak tanya sama kau. Habis kamu ngomong sama siapa? Coba cerita. Aku tanya sama Suri. Iya, kalau begitu ngomong saja terus sama dia. Iya. Iya, saya nak pergi sarapan. Jom. Ah, dapat aku seri kemangan. Ah. Melati. Ya. Oh, kata. Nak buku air ke ini? Kita nak pergi ke kampung seberang. Ada orang nak beranak. Oh, masa dah time. Kita nak bungkus kuih je. Air tak nak. Oh, ada kuih kat situ? Ada. Ambil je. Sekejap. Kalau aku cari bini, aku cari nurse macam ni lah. Kalau aku sakit, dia boleh buat ubat ke aku. Hey, yang ubat tu doktor, tahu tak? Nurse tu tolong doktor. Doktor tu kalau sakit, nurse tu yang ubat dia. Betul. Oh, iya ke? Macam tu eh. Alah, kamu je lah konsepnya. Baik cepat. Kuih dah habis. Habis dah. Kita cari kuih pau awak habiskan ni. Kau sempat. Sempat. Awak, kita pergi dulu eh. Okey. Kita ke gerai ini saja ya. Sekarang siapa-siapa bawa balik dari you. You? Junior? Apa sikit? Playboy kampung. Lagi kusya? Gila. You mean now? Now lah. Why not? Oh, not now. So many people. Cannot canon. Tak apa. Kita lebar ni. Kita kusya. Kau ingat tu apa? Rusa? Orang tu. Alah, kau orang tahulah. Kita kena ikut-ikut kalau himau tu. Di mana dia terus terkam? Tim. Kau tahu ni? Brilliant. Aku tahulah. Aku selalu tengok National Geography. Kau tidak boleh terkam. Kita ambil konsep. Tim. Come on, Suri. Apa kau ini tak ada tes? Yalah, muka balak-balak itu semuanya kayak seperti tayar lori pecah. Oh, Allah. Aku bukannya pandai rupa, janji hati mesti baik.
Iyalah, tak pandang paras rupa. Tapi kurang-kurangnya, janganlah terlalu ese. Nanti dipikirnya kita ini bosnya. Aku memang suci, bukan buat aku pun. Suka hati kau pula. Ada respon, ya? Oh, responsibility. Aim lagi. Kesannya lagi. Tak apa. Kita aim lagi. Kita aim lagi. Dekat lagi. Ya, udah. Pak Cik. Berapa harganya, Pak Cik? RM1. Duduk sandar sikit boleh. Maaf ya, agak panas wangnya. Ayo, bisa ni pula. Sama. Hah? Nantilah nak kau suruh. Suri. Ya, sudah. Okey, see later. Sekarang barulah. Kita aim lagi. Sakit pinggang ni. Cepatlah nanti keluar ni. Kenapa kau ni, Suri? Kenapa kau terkepit-kepit begini? Ya. Saya nak guna bilik air ni. Lampu tu dekat dalam lah. Hei, perempuan. Ini bilik air kongsi. Cepatlah. Tunggu. Ini Amir. Aku sudah minta kamar kecil sendiri. Minta susah-susahnya karena aku juga. Kau bikin lama-lama dalam bilik air itu. Apa kau mau kami masukkan film? Dia! Jadi aku datang tengok kau. Aku baik-baik saja. Kamu jangan menyibuk. Baik. Aku tahu siapa kamu. Memang. Kita kan dah berkenalan semalam. Enggak. Aku tahu siapa diri kamu sebenarnya. Tak faham kau cakap apa. Kenapa kamu senyum? Suka hati aku lah. Jadinya kenapa kamu kemari? Sama sebab macam kau dekat sini. Cantik kampung ni. Iya, itu sebabnya aku kemari. Kerana ramai orang bilang kampung ini cantik. Yalah kan, jauh daripada kota raya yang hiruk pikuk dengan jam semua. Kan? Iya. Aku nak tanya kau sesuatu. Tanyalah. Siapa kau? Siapa aku? Iya. Aku Tira. Apa kau punya masalah nyanyo? Semalam aku nampak kau minum darah. Bagaimana kau boleh nampak? Aku sudah kunci pip. Aku tahu. Aku sudah agak. Apa yang kau agak? Kau bukan orang.
Aku oranglah. Kalau aku bukan orang, takkan aku kucing. Tidak. Kau penanggal. Kau putih anak. Kita sini. Kita ibu. Mawar dengan Jamila. Kita sini. Aku buka, aku buka. Oh, jangan. Ya, udah. Sopo iki? Sopo ya? Oh, sopo? Nyaranya ojo kesandung bersinir dalam awan. Situation. Porn showed up on our surveillance in southern Europe. Touring Italy. London. Tangier. What did he have? He's retracing his steps, looking for something. We need to know what it is. Someone made me what I am. Lambat kau pulang. Ada kerja sebenarnya. Kau kerja kat mana? Kedai jahit sebelah Balai Raya. Apa kedai jahit buka malam-malam buta begini? Biasa apa? 7-Eleven buka 24 jam tak dalam bisnis. Itu 7-Eleven dekat bandar ni, kat kampung mana ada 7-Eleven? Apa malam-malam buta begini? Ada orang mau tempah baju? Ada. Apa kau pasti yang mau tempah baju itu orang? Hantu pun nak melawak. Lala kalau pun kena. Setahu aku pun tiada pakai baju. Koyak-koyak. Lusuh-lusuh. Hey, itu pun tiada dalam TV. Kau tengok aku. Ada aku pakai. Kau pun tiada rupanya. Ih, sudahlah. Jangan berlaku sangatlah senang, kan? Kau ingat aku tak tahu. Kau cabut kepala semalam. Eh. Tak ada bukti, ya? Saya penanggal. Saya tak mengaku. Kau nak aku cabut kepala kau sekarang? Jangan. Payah nak masuk balik ni. Kenapa kau datang sini? Kau orang ada niat tak balik ke? Hei, aku juga punya soalan yang sama untuk tanya kau. Kenapa kau ada sembunyikan sesuatu? Kalau ada kenapa? Kenapa? Kenapa kau tak boleh cerita? Urusan kau. Kenapa? Apa urusan? Kenapa? Ha? Asyik soalan-soalan. Jawapan tak ada pun. Peninglah kepala saya ni. Kalau pening, nampak ada kepala kat bawah ni. Berli nampak. Okey. Aku terus terang. FYI, aku datang sini sebab aku nak lari dari tempat asal aku. Kenapa? Apa yang telah kau lakukan di tempat asal kau? Aku hantu, okey? Kau ingat aku buat apa? Aku tak tahu. Aku tak boleh baca fikiran kau pun. Suri, maksud dia sudah lakukan apa yang hantu selalu lakukan. Sebenarnya, itu juga sebab kenapa aku kemari. Aku sudah pedap dengan masalah yang datang. Nampaknya niat kita semua sama. Tak ada masalah untuk get along. Sebenarnya saya niat tu tak berapa sama sangat. Sebenarnya aku kena halau daripada rumah. Lepas tu tak ada mana nak duduk. Jadi terpaksalah datang sini untuk tinggal dekat sini. Tapi aku pun memang tak nak buat benda-benda jahat tu pun. Okay, clear. Dah clear.
yang sah kita ni bukan hantu jahat. Eh? Aku tak pernah jahat. Iyalah tu pun, Tiana. Iya, aku clear. Aku tak pernah bunuh orang. Yang kau minum darah tu apa? Itu darahnya lembu. Kau jangan nak iu-iu sama aku. Kau itu, ha? Minumnya darah wanita lepas bersalin itu tak iu. Iu juga, tapi masa itu sedap. Sebabnya kita ni hantu, naluri kita semua sama. Tapi aku dah tak nak kacau orang lagi dah. Ya, sudah. Yang penting kita jadikan rumah ini sebagai rumah tobat kita. Mulai dari hari ini, saat ini kita fresh start. Start fresh. Ya. Yes. Ya. Tapi kan Jamilah macam mana? Kalaulah dia tahu kita ni semua hantu, aku enggak kisah kalau kamu semua hantu. Maaf, aku lupa aku pun hantu. Nanti, kenapa ni serius je? Wih, kau ni Tamila kau. Serius. Cerita lah. Cerita tak? Mana dia dengar cerita apa-apa? Ceritalah. Orang kampung jumpa empat kali di kedai kain tu. Ha? Mati kat tepi jalan dekat dengan payah. Kena bahan harimau ke? Tak tahu. Ya, bukanlah. Tanya Melati. Satu hospital lah kecoh. Muka dia pucat. Dia mati pasal susu. Dia minum susu limau ke? Bukan. Susu. Susu. Nanti pergi dulu ya. Baik-baik jalan nanti. Jalan tak baik, jalan-jalan tau. Mat. Hantu apa tu? Hantu apa? Taklah, aku tak tahulah. Yang jumpa ni pawang Kasman, tahu tak? Dia lah yang jaja cerita cakap si apa Pak Kadir kena kain tu mati kena bunuh. Woi, serius. Kalau kampung kita, kau bayang kalau kampung kita betul-betul ada hantu, kita nak buat apa? Lek. Kita lepak. Kita aim. Saya betulkan singgi. Takkanlah saya main badminton kat sini. Sudah pandai royak buruk ya kamu. Apa kamu buat di rumah perempuan ini? Kurang aja sungguh. Tidak, Cik Jamilah jangan salah faham. Tadi Cik Tira dah bagi saya kebenaran masuk dalam ni. Nak betulkan singgi. Cik Jamilah, awak ni tak keluar jalan-jalan ke? Ya, memangnya aku perlu keluar ya? Taklah, janganlah marah. Tak, saya tengok Cik Mawar, Cik Suri, Cik Tira, semua keluar jalan-jalan.
Mereka semua tu enggak ada kerja. Oh, boleh saya tanya satu soalan? Cik Jamilah ni kerja apa, eh? Enggak perlu tahu. Oh, Cik Jamilah spy, eh? Yelah, sebab spy dia tak bagi tahu orang dia kerja apa. Enggak. Polis. Udah aku bilang kan, kamu enggak perlu tahu. Oh, Cik Jamilah jual dadah, eh? Ya udah, aku malas mau layan sama kamu. Dia marah je kerja. Orang tanya marah, tanya marah. Peliklah dia. Barangkali itu tempat kerjanya Mawar. Yang tulis kedai jahit tu? Iya. Mari. Okey ke ni, Mak Ambong? Okey, baju macam ni, kain ni. Macam ni kan, bila kita buat baju dia macam berat, ya. Cantik. Jatuh macam. Ya, apa? Tapi macam lelaki tengok, rasa kain dia. Cantik ni. Tapi untuk muda-muda boleh. Mak Ambong suka macam ni. Sebentar. Nak tempah baju ke? Taklah. Kita orang dua jalan-jalan orang kampung kan? Ya. Okey, kerjanya di sini. Okeylah. At least dapat bayar duit sewa rumah tu. Nasib baik jumpa Mak Embung. Dia lah yang rekomen kerja dekat sini. Ah.
Kamu ni, minggu lepas terpotong tangan, minggu ni terpotong tangan lagi. Macam mana lah buat kerja? Tira relax. Jangan buat harpis, Dalam macam botol ni. Tak best, sumpah tak best. Tak boleh melakukannya. Tada. Kau boleh diam tak? Aku nak tolong je. Sekejap lagi mak memantik nak buang ni. Mak Embong, tak apa Mak Embong. Biar saya saja yang tolong buangkan ya. Tak apa Mak Embong. Kita orang pergi market ya. Ada banyak barang tak beli lagi. Tira, apa? Jangan. Sikit saja. Masalahnya, kalau kau dah start minum darah manusia, nanti kau jadi lagi ketagi. Faham tak? Aku bukan bunuh manusia. Ini rezeki terpijak. Buang. Tolonglah, kasih saja ya. Buang. Rugi ni kita kongsi ya. Kongsi benda. Kalau sebotol best juga. Ini tak membantu langsung. Yelah. Tira, buang. Aku haus sekali. Kalau haus, satu tempayan aku boleh kasih tau air mineral. Tapi kalau darah manusia, no. Aku tahu. Kau mau kan? Kita kongsi ya? Ya? Tolong sikit. Aku darah-darah ni, aku tak suka. Aku tak minum darah. Kurang je. Aku tahu. Nah, kau ambil sikit. Nah. Wang. Aduh. Kira buang. Buang. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Hey. Ya Allah. Nyempat tidur kat rumah ni. Anak siapa dah ni? Assalamualaikum. Cikak. Ya Allah, tidur pengsan ke daruah ke apa ni? Cikak. Bangun. Ya Allah, bangun. Tak payah. Taklah kau nak pancit malam-malam buta ni. Takkan nak pancit esok ke? Tengah hari ke? Raya ke? Chinese New Year ke? New Year? Mekak? Wedding?
Asal malam-malam? Hei. Rupanya kamu melata, ya? Eh, melata? Tak salah. Tak kena tangkap polis. Hah, enggak habis-habis dengan loya buruk kamu itu. Hah. Yang awak ni pun satu hal. Lain kali, jangan tepuk saya di belakang. Kot-kot sepana ni terbang, melayang. Bucuk tahu kepala awak. Mau airnya sepanar, ya? Ha? Mau buka skrunya enggak bisa? Huh. Cik Jamilah, yang awak ni keluar tengah-tengah malam buta ni, nak pergi mana? Awak ni patah melukun tangga. Suka hati aku deh. Nak suka ke tak nak suka ke, lantak awak lah. Mau aku bantu? Yang saya kuat macam Power Rangers, tak boleh buka. Oh. Huyo, boleh buka, oh. Kamu bicara apa? Entahlah. Saya ni pelupa. Apa yang saya cakap pun saya lupa. Saya. Apalah nasibkan saya. Ya, udah deh. Cepat-cepat tukar tayanya. Sudah rintik-rintik ini. Kamu hantar aku pulang, ya. Hantar awak pulang? Ya. Betul. Ya, cepat. Tok, ini bukan dah kes kedua ke tu? Tok, kita kena cari dekat kampung kita ni siapa yang hobi dia bunuh orang tu. Sabar dulu. Betul tu. Kita aim ni. Aim lagi ni sebab kita asyik aim dah ada berapa orang kalau mati ni. Ya udah, keluar aja dari belakang sofa itu karena aku boleh bau masing-masing. Ya udah, dengar semua ini. Semasa aku pulang ke sini, aku terserempak dengan orang kampung yang mati dibunuh lagi. Dibunuh macam Pak Karim-Karim tuh ke? Iya, lebih kurang begitu deh. Ada pembunuh psycho kat kampung kita ni. Aku takut. Kau ini, Suri, memang Melayu lupa diri. Tapi apa yang ada dalam pikiranku sekarang ini, yang aku syak, pembunuh itu pastinya hantu juga. Sama lah. Aku pun syak Pak Karim itu dibunuh hantu. Iya.
Sebenarnya kita orang semua ni syak kau yang bunuh. Kau ini kenapa? Tapi sepatutnya kita orang pun tak sepatutnya bagi tahu kau pun. Kenapa kamu semua sangsi pada saya ni? Simple. Kau selalu keluar malam, balik lewat pula tu, mulut berdarah lagi. Masakan darah itu darah lembu? Iya, sebenarnya darah itu memang darah lembu. Aku yang membunuh lembu itu. Ya udah. Kalau begitu aku juga boleh pikir kamu semua sebegitu kan. Kamu semua sama aja dengan aku. Tak. Saya boleh kawal ya ketagi saya. Aku tak isap dalam tamakan darah. Siap muka je. Iya, bisa aja aku percaya. Ya, sudah. Jangan gaduh-gaduh. Sejauh mana aku sebenarnya benci akan si Jamilah ini, tapi aku percaya ini bukan kerja dia. Ya, kan? Aku rasa ada hantu lain di kampung ini. Hantu jahat. Takutnya. Kemun Suri. Pelik lah. Dua orang mati dalam masa 4 hari. Nak kata rimau? Tak juga. Nak kata beruang? Tak juga. Habis siapa dong? Kalau kita fikir secara logik lah kan. Nakkan cerita lah. Apa benda nak cerita tu? Kita kena berfikir secara realistik lah kan. Kalau ni! Kau perasan tak sejak bila orang kampung meninggal? 4 hari lepas, Karim Kain mati. Wak Borhan mati semalam. Penyakit orang tak sekolah. Tak tahu. Bukan itu maksud aku lah. Orang kampung ni mula mati bila perempuan-perempuan tu datang kat kampung kita ni. Weh, perempuan-perempuan mana pula ni? Kau takut. Weh, betul ke tak tahu perempuan mana? Perempuan mana? Tu perempuan 4 orang awet-awet cun yang kau sibuk tanya tu yang duduk kat banglo atas tu. Tak apa, tak apa. Kita kena siasat. Betul. Malam ni kita berkumpul depan rumah perempuan kita juga. Mak Embong, ke mana kita mau pergi? Ikut aja. Dah duduk sekampung ni, kita kena tolong-menolong. Mong, cepat. Ini nak banyak kan? Aku. Tahan sikit. Jom. Sampai masa lah dah ni. Tahan sikit ya. Nasib baik. Cepat melati, cepat. Minta maaf semua, saya terlambat. Kak, tarik nafas pelan-pelan kak ya. Sabar. Tahan sikit. Tahan sikit. Pelan-pelan kak. Apa dengan kau? Aku nampak darah orang nak berantah. Iya, kenapa? Aku tak tahan. Kepala aku ni tak boleh. Jangan buat dia di sini ya. Aku rasa kat sini kot. Aku rasa kat sini tak. Hei, macam tak ada orang ni. Mana aku tahu. Habis gelap je tu. Kau dah tidur kot. 8.43 takkan dah tidur. Biasalah perempuan kan. Tidur awal. Relax. Kita aim dulu.
Eh, mata weh. 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 Hati tu. Sebut di sini. Pem, pem. Suri, jangan buang Suri. Aku tak tahu. Dah. Li, tumpah darah lah. Darah dulu, bukan air. Kenapa tu tidak? Kenapa dengan Suri itu? Tak ada apa-apa. Ini Suri, kepalanya pusing. Pusing terus. Tak boleh tengok darah, Mak Ambong. Ya? Oh, ya. Suri tak boleh tengok darah orang beranak. Dia mau jadi... Bawa dia balik. Nak. Kamu nak apa? Suri, kamu nak beranak ke? Kalau nak beranak, kena kahwin dulu. Enggak ngapa. Kami mau pulang dulu kerana dia pusing kepala mau makan ubatnya. Ya, ya mari. Mari. Ya, minta diri ya. Oh, mending ya. Oh, ya. Mari. Mari. Alah, eh. Tak, kita masuk rumah ni. Korang dah hafal ayat kursi dah. Apa yang pendek? Kau? Ha? Aku yang panjang. Cantik. Aku tak hafal lagi. Eh, aku rasa rumah ada benda di belakang aku berat ni. Belakang aku ada benda di belakang ni. Benda. Eh, benda kat belakang ni si ajak. Eh, turun ajak. Dalam posisi sorry. Eh, kita dah jerit bagi nak gila pun. Dah tentu-tentu tak ada orang. Jom lah, apa lagi? Mana ada kat ni? Ajar kau cara tahan ketagi. Kau tengok aku ini cool saja. Sorry. Ni kepala kat sini. Ya, sudah. Sorry. Masuk. Nah, terus masuk. Cepat. Nanti orang nampak. Ya, satu tangga. Wih, tolong aku. Wih, tolong aku. Ini kan terlalu jatuh kat sini. Ini jatuh lah semua. Macam mana kaki aku dah krem ni. Kita inilah kaki kau nak kejangan mulut. Aku nak buat macam mana? Eh, korang cakap, kita ni sahabat serius mati. Aku tak nak mati kat rumah hati ni. Woi, tolong. Bila-bila kita orang cakap sahabat? Ya, ada aku cakap. Kau buktikan masa dah tarik ni. Sekarang aku nak cakap ni, kakak aku tengah kerem ni. Korang aku kerem kau. Selamat tinggal sahabat. Nanti kalau muka kau buruk jadi hantu, cari dia. Sebab muka dia buruk, aku lawa. Aku balik dengan baik. Woi, aku cuba. Aku bangga dengan kau. Selamat tinggal aku. Kakak, wih, aku pun bangga dengan korang juga. Tinggalkan aku satu orang sini. Janganlah main-main. Sekarang ni boleh masuk ke tak ni? Aku tengah cubalah ni. Jangan main-main boleh tak? Aku tak main-mainlah korang. Weh, enggak kantoi. Dahlah orang kampung nak mula mengata ada hantu bunuh orang. Aku rasa orang kampung sudah mula mengata kita. Mana diorang tahu kita hantu? Diorang tak tahu tapi diorang akan syak. Aku rasa kita harus cari pembunuhnya sampai dapat. Kalau tidak susah kita. Nanti. Kamu semua ada bau enggak?
Ada orang masuk rumah kita. Aku dah agak dah. Orang kampung dah start curiga. Sarah tengah cari bukti sekarang. Darah dalam peti sejuk aku. Ini enggak boleh jadi deh. Ini enggak boleh jadi. Kita mesti cari hantu yang membawa owner ini. Ya. Ih, kok dia menyusahkan orang lah. Ini ke mana ni ya? Ke depannya ada apa? Korang jangan ada perangkap tikus ke apa ke? Tuan Haji, betul lah. Umpan 4 ekor tu sebenarnya bukannya orang. Hantu tu. Apa buktinya? Tak bukti apa lagi tu. Apa-apa je lah. Gambar ke apa. Kalau kita ambil gambar hantu, mana dia keluar gambar dia? Dia tak ada juga. Bukti dia ada tu. Ahmad, semalam tak balik-balik lagi. Dasar kena makan hantu tu. Betul lah. Kita kena bertindak ni. Tak boleh bertindak macam tu aja. Kita kena ikut saluran yang betul. Nak saluran apa tu? Ni nanti saluran tersumbat macam mana? Lepas tu banjir. Lepas tu tsunami. Cakap bahasa aku tak faham aku lah. Macam perumpamaan lah tu. Sekarang ni resahlah budak perempuan 4 ekor tu hantu. Kita pergi rumah diorang. Kita siasat sekarang ni juga. Itu yang semua yang tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babu, kopi, susu. Satu. Babu. Ada kopi ada. Kau ni Mat? Saya lah tu. Bukan kau semalam. Kau. Apa? Bukan apa. Budak dua ekor ni bagi tahu aku. Dia kata kau dah tertinggal kat rumah tu. Dia kata lagi, kau kena faham ni perempuan. Betul. Memang kena faham tu. Memang saya kena faham. Kena faham dengan ni. Dua orang ni, kawan baik sehidup semati konon. Hidup nak dua orang ni, mati tak nak. Dia tinggal saya tu. Sorry. Besok kita makan kari. Habis tu, apa jadi? Jadi macam tu lah. Macam tu apa? Macam tu lah. Saya keluar lah pada rumah tu. Hantu-hantu tu lepaskan kau macam tu je. Hantu mana ni? Kat rumah tu awek tau tak awek? Awek 4 orang tu semua. Diorang tu bukan hantu. Orang. Aku tak percaya. Memanglah salah aim. Selalunya kalau aku aim tak pernahnya miss kau tak? Salah aim terkorak kau. Jadi aku aim terkorak aku sendiri lah. Tengok orang apa lagi? Tengok dia marah tu. Nanti. Dia kena masuk. Azan. Nanti biar aku jalan. Allahuakbar. Tok. Belum waktu Zuhur lagi tu. Apa pula bang kat dalam kedai? Ya Allah. Tak terbakar pun. Memang tak buat azan tu. Aku pun. Minyak. Hei. Ya Allah. Tok bilang. Ni mat. Mat. Tak nampak? Betul lah, Mat. Betul. Malah. Maknanya aku salah aim lah ni. Tak lah. Macam mana aku boleh salah? Kenapa aku tak pernah salah tau? Enggak ada apa-apa mistik di sini. Itulah pasal. Tapi aku pasti ini bukan kerja Pontianak maupun Langsuir.
Aku rasa ini hantu lain. Siapa ya? Kita sudah terlalu lama di sini untuk menghidu hantu-hantu lain. Kalau ada... Aku rasa ini hantu jauh lagi tua dari kita. Sebab... Syarokan kau dah sampai. Hah? Mana? Masa dia jadi syarokan aku. Dia tak suka kontroversi, okey? Eh, Jamilah. Mawar. Korang dua buat apa kat sini? Ya, cabut bulu kaki. Lah, belum apa-apa dah kena loya buruk ke? Habis tu, berani bertanya kenapa? Alah. Dia nak jiwang sikit pun tak boleh ke? Kamu usah masuk campur ya. Tak macam ni. Orang kampung dah banyak mengata tentang korang berdua. Lagi-lagi ni dah kat crime scene investigation. Lagilah orang kampung syak orang sangka tau. Jadinya kamu mau halau kami semua dari rumah itu? Bukan macam tu. Ni. Sebelum perang nuklear meletus, baik kita belah. Ya? Tak payah panas-panas sangat, Meh. Jamilah. Ah, berarti malam ni jangan lupa. Ada apa, Mak Mum? Buat lupa pula. Malam ni dekat surau ada majlis membaca Yasin. Exam mana lambat lagi? Exam apa pula? Yelah, selalunya orang baca Yasin kalau nak exam. Ish, kau ni. Malam ni dekat surau ada majlis baca Yasin khas untuk menghalau hantu-hantu yang ada dekat kampung kita ni. Jangan lupa tak. Baiklah, Bu. Saya masuk dalam dulu ya. Tebal baju. Bila tu mesti bising kat aku ni. Alah. Kalau aku lambat pun, bukan majlis baca Yasin tu tak boleh mula tanpa aku. Hei, siapa tu? Jangan main-main. Aku disilat gayung. Walaupun tak habis belajar. Tapi, pernahlah disilat. Baju ke? Kalau nak tempah baju besok je lah ya, sebab kerja dah tutup dah ni. Besok tak busy pun. Tak, nanti bukan nak pergi kedai. Habis tu nak ke mana? Nanti nak pergi surau. Mak Mum tak ajak? Surau? Yalah, ada baca Yasin kan? Jom. Apa ni, Mawar tak boleh ke surau. Kenapa pula? Orang Islam kan? Memanglah orang Islam. Cuma Mawar... Hai, mana pula untuk ikan ni? Aku dah agak dah. Memang lambat dia ni. Tak apalah. Kita mula kena judul. Ya lah. Sangat.
Kau boleh pegang? Sebelah aku tak boleh pegang. Hantu mana boleh pegang? Tuan, kan aku sembahyang sebelah kau tadi. Kukim kau. Sebelah aku tak boleh pegang. Kalau kau hantu, aku im kau. Eh, kalau aku hantu, aku pun im aku lah. Kau dua ni pasal ni. Itu eloklah kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lagi. Lagi. Usok. 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 Kenapa dia usok? Usok. Usok mati. Usok dah mati. Mati. Nampaknya hantu ni dah mengganas. Betul tak? Apa lagi sebelum itu? Kau kita berserang ke tak? Loh, weh, jangan! Kapan ini? Berdua mari ikut Mak Bong. Mak ke mana? Ada. Saya dah cakap dah tu, budak-budak perempuan tu memang hantu. Apa kita nak buat ni tu? Kau tanya tu sekarang ni, tu tengah confused tau tak? Aku pun confused. Kita tunggu apa lagi tu? Jom kita pergi aim rumah budak-budak perempuan tu. Jom! Lari! Mak Bong, kita ni nak pergi mana Mak Bong? Ke satu tempat. Satu tempat? Mak Bong, malam-malam buta begini kami takut Mak Bong. Takut apa? Takutlah Mak Bong. Takut pencuri, orang jahat, perompak, perogoh bersiri, hantu. Takkan takut hantu kot. Sekarang kita nak buat ni tu. Kita hancur rumah dia ni. Kita hancur. Nanti sabar dulu. Jangan bertindak dulu. Mak Bong macam tahu sesuatu. Mak Bong tahu apa? Mak Bong nampak seram lah ni. Seram apanya? Mambo. Diorang ni bukan hantu tau. Mana kau tahu diorang tak bersalah? Mana kau tahu? Iya, aku cakap diorang ni bukan hantu. Aku cakap kau tiba tak faham ke diorang ni bukan hantu. Apa maksudnya? Maksud aku tu lah. Diorang bukan. Lah, aku cakap bahasa senang je. Bukannya bahasa sastra ke apa. Diorang ni bukan hantu ke hantu? Apa ni kau nak buat ni? Kita bertukar lagi. Kau tak bertukar. Sabar. Ni, kalau aku bertukar, siapa nak jaga badan aku? Sudah! Lagi senang kerja aku. Sekarang, aku akan simpan kamu di dalam.
tengah mambung. Kita ingat mambunglah yang tu. Ya. Hantu apa bendanya? Kamulah yang membunuh orang kampung selama ini, kan? Mambung ni dah salah sangka. Ya. Salah sangka apa? Kami bukannya hantu. Salah ayat. Kami bukannya hantu. Memang. Kami bukan hantu yang bunuh orang kampung ni. Aku akan semajikan kamu di dalam hutan kau ini. Alamak. Amir, kami boleh jelaskan, ya? Tak. Aku jelaskan. Saya pun hantu juga. Bukan yang itu, Mas Puri. Tak perlu. Sekarang kita pergi selamatkan kawan awak. Kamila. Ampun, nak selamatkan girlfriend apa? Bukan. Mawar. Mawar? Mawar pula awet dia. Salah tu. Jom. Mawar ke Jamilah ni? Tunggu aku. Bukan kita nak ke surau ke tadi? Kenapa tiba-tiba ke rumah tu tak? Supaya senang. Senang? Ya, senang. Jauh sikit. Jauh dari apa? Jauh daripada kawan-kawan Mawar? Mawar! Hantu kita tak boleh! Mawar! Sepatutnya aku biarkan kau hidup. Biar orang kampung syak dengan kau. Senang sikit, Jakob. Jadi, biarlah kita hidup. Biar! Ini tak ada faedahnya. Tak ada faedah pun. Sakitlah! Lembab. Itu yang lembab. Duduk. Kat sini. Mereka ada di dalam. Amir, kau tunggu di sini. Baiklah. Biar kami yang uruskan. Tak payah. Boleh jalan dekat ni. Jimat bateri. Ya. Aku jaga Amir. Benarnya saya pun seram bila awak pandang saya macam tu. Kenapa? Iyalah, sebab awak pun juga. Ya juga, saya lupa pula. Kenapa kau tak ikut? Aku kena ikut ke? Iyalah, apa kau tak mau tolong kami? Aku bukannya boleh kekak. Kau tahu masalah aku kan? Bagaimana? Sudah, ikut. Mari. Aku tak tukar. Kamilah. Bagus. Korang semua dah berkumpul kat sini. Kau macam tahu je aku nak bunuh kau, kan? Kau nak tahu kenapa aku nak bunuh kau? Tak nak! Siapa kat dalam tu? Diorang tengah melawan. Siapa diorang? Bila difikirin balik, memang betul. Kau patut dihapuskan. Kalau aku bunuh korang semua,
aku akan peroleh power yang banyak dalam dunia ni. Tak tanya pun. Siapa suka tanya? Aku nak berikan kau umur dah lebih daripada 200 tahun. Hei, hantu tua. Apa kau fikir kau tua? Kau sudah cukup bagus, power banyak. Kau kalau tak puas hati dengan aku, kau silawan. Ini silawan. Jangan banyak tak. Siapa yang berlawan ke dalam tu? Yolah. Siapa dia orang tu? Siapa? Kau ingat kau orang semua boleh kalahkan aku? Aduh! Hei! Semua orang kecil-kecil ni. Barang yang kecil kau orang. Ya! Apalah. Nanti aku jadi penanya. Tak ada power langsung. Aku dah cakap. Aku! Aduh! Pula nak tangis. Gotilah! Gotilah! Kau ingat kau boleh kalahkan aku dengan kuali? Aku coba. Try my luck. Coba. 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 Aduh, sakit bodoh! Aku dah cakap. Aku kuat! Sekarang aku akan hapuskan korang semua. Dah banyak kali dah cakap. Kalau kau betul-betul anak perempuan, mari kita lawan macam anak perempuan. Tak payah pakai itu. Power, power, bola-bola api, simpan! Kau ingat aku ni bodoh kan? Ngejolah tu! Cepat ni! Kau diam ni! Siapa mengejol? Sekarang segala-galanya besar pada kau! Kau nak lawan? Mari! Mari! Kenapa ni? Kau nak buat apa ni? Saya nak masuk dalam. Baik-baik jalan. Tak apa-apa. Kita homestay kat sini. Kita aim. Kenapa kau bawa manusia masuk dalam ni? Aku pernah bunuh manusia. Kali ini tak kot. Korang ni memang hantu loklat. Kau tahu tak? Hari pertama kau masuk dalam kampung ini, aku dah bau korang sibuk-sibuk. Dan korang semua tak pernah bau aku pun. Takkan aku dekat dengan korang.
Alah, kau sombong pergi banyak-banyak tu lah pasal kita orang tak boleh bau. Hei, aku tak pakai perfume lah. Aku serius. Kejap lagi, aku akan makan korang. Dan power aku akan tambah. Tak ada siapa kalahkan aku. Aku dah bosan dengan semua ini. Amir, tunjukkan. Itu tangkal pun. Apa yang kau tahu? Amir, kamu tahu enggak mau buat apa? Afsal tak jadi apa-apa pun ya. Mungkin kena baca mantra kot. Alah. Mantra? Siapa yang boleh baca mantranya? Lah. Eh, apa pandang-pandang aku? Aku penanggap profesional, bukannya bomo profesional. Kau ni. Kau tengok. Tangkal tu pun tak boleh kalahkan aku. Loh, benda ni kau kata boleh kalahkan aku. Loh, dalam bungkus je. Aku dengar angin aja. Iya. Kau dengar tak suri? Aku dengar lah. Aku dengar suara melati tu menjerit. Dua. Kan? Hei! Kau boleh buat nyawa lagi! Tolong! Nanti aku orang semua jangan risau. Amir tahu macam nak tanam tangkal ni. Korang semua keluar ikut pintu belakang. Pasal kampung Amir akan jelaskan. Ya. Melati mana? Melati kat dalam ni. Kat dalam tu dah kecil. Yang lain-lain, yang lain-lain. Nanti saya uruskan tangkal ni. Kau ni aku benda yang lain-lain? Ramai sangat ke? Tak. Tadi Melati kan ada dengan siapa tadi? Adalah. Melati lawan dengan siapa sebenarnya? Adalah. Korang kenal siapa ni? Kita raikan ya. Yes. Darah pun.
darah lembu. Ni, aku tak puas hatilah. Kenapa saja kau ini? Hah? Tak. Mak Embung tu yang dapat nama. Alah, yang lawan dengan Melati pun aku, Jamila, dengan Tia. Engkau? Cakap lebih je. Eh, hey, hello. Aku tolong apa? Aku tolong bagi sokongan moral. Ha, bukan salah aku pun kan. Aku tak diminta dilahirkan begini sebagai penanggal. Itulah kau. Lain kali jadi hantu yang cool. Macam Pontianak. Eh, hantu kumkum cool juga apa? Iya. Banyaklah kau punya cool. Nama pun sudah kelakar. Kumkum. Macam bunyi keropok. Weh. Suri. Mak dah panggil kamu tu apa lagi? Ya. Okey, lady. Excuse me. Garik sekali. Mila. Mila. Gelap. Kita tak ada lagi. Tak ada panggil. Aku ada. Cuma belum keluar. Mana? Ah, sudah ada yang panggil. Aku seorang je yang tak ada laki ni. Kasih. Hah? Sebab awak tak bocorkan rahsia. Oh. Sama-sama. Awak tak takut dengan saya ke? Bila? Hah? Eh, takut. Takut. So, first time nampak awak kan? Saya terkencing. Habis tu, awak masih pegang pada janji? Yelah kan saya dah janji awak yang jumpa belakang sofa so good tu. Memanglah kita dah janji kan. Awak tak patut bagi tahu dekat orang kampung kan. Tapi kan awak boleh je mungkin janji. Ha, boleh kan. Tapi saya suka kat awak. Awak tomel. Itulah. Sebenarnya saya pun suka kat awak juga. Tapi saya ni hantu. Hantu dah pasal. Canik. Kamu ingat masa pertama kali kita ketemu? Ingat? Dan benci. Nah, udah deh. Tak perlu benci-benci. Masa tu aku dalam karakter. Kamu ni tak perlu. Jadi sekarang awak dah tak benci laki-laki? Enggak. Kalau kamu tahu rasa kami, jadi kamu enggak perlu takut. Eh, dulu saya takut. Sekarang tak lagi. Sebab saya tahu awak takkan bunuh saya. Terima kasih ya karena menjaga cerita Mak Embung melawan Melati malam itu. Ya. Eh, awak tahu tak? Nasib pahit saya pukul kepala dia. Sekarang dia dah hilang ingatan sikit-sikit. Jadi dia pun dah lupa pasal korang. Dan senang saya nak mainkan pasal dia lawan Melati. Ya, asalkan aku dengan kawan-kawan aku semuanya selamat. Ya. Sini kampung awak. Dan juga kampung kawan-kawan awak. Di sini jugalah rumah awak. Ya, saya suka banget di sini. Dan orang-orangnya semuanya ramah-ramah. Aku pasti, kalau aku ada masalah, pastinya mereka semua akan bantu aku. Iya, iya dong. Ya udah deh. Kini ku rasa, masanya telah tiba. Biar kau rasa, kuasa iramaku yang sebenar. Kini ku mula, cara ini ku punya. Biarkan lama, aku memberi para semua bangunan.
Para setiap hari ku.